Nama Agnes Mo tampaknya semakin mendunia. Beberapa waktu lalu, ia telah meluncurkan single kolaborasinya dengan Chris Brown yang berjudul Overdose. Lagu tersebut juga berhasil masuk ke beberapa chart musik dunia. Tak hanya populer di Indonesia dan Amerika Serikat, lagu Overdose juga sampai ke Korea Selatan. Hal ini terbukti saat salah satu idol ternama Korea, Lee Seung-hoon, membuat dance cover dengan iringan lagu Overdose. Seung-hoon menarikkan lagu Overdose dengan ditemani oleh dua penari yang tergabung dalam grup ternama The Kinzas. Mengetahui hal tersebut, Agnes Mo pun mengunggah kembali penampilan Seung-hoon dalam menarikkan lagu Overdose. Video lagu cover Seung-hoon tersebut diunggah Agnes di akun Instagram miliknya. Tentunya video yang diunggah Agnes Mo tersebut ramai dikomentari para netizen, terutama Inner Circle, yang merupakan sebutan fans Winner. Mereka juga berharap agar Agnes dan Seung-hoon bersama teman-temannya di boyband Winner bisa berkolaborasi satu hari nanti.